Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribunus Kompas Gramedia Group. Hari ini saya berada di kantor DPC Gerindra Kota Tangerang bersama Pak Ketua nih, Ketua DPC Pak Ponco Prayoga. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, izin Pak, ini mulai rame nih, mulai hangat lah geliat-geliat pilkada ya di Kota Tangerang sendiri. Kemarin sudah muncul nama-nama seperti Pak Sarudin, Pak Abdul Syukur, ini bahkan Prilly juga. Kalau Gerindra gimana nih persiapannya? Ya, Gerindra sih masih tenang-tenang aja kalau buat pilkada ya. Karena kita lagi fokus sekarang ini terhadap pileg dan pilpres. Ya, jadi memang ini kan mulai masuk tahapan, okay. Ya, tahapan pemilu. Ya, insya Allah kan Gerindra ini adalah partai nomor 2 ya di Kota Tangerang, partai nomor 1 di Banten sebagai pemenang. Dan juga secara nasional partai nomor 2. Jadi pilkada itu ya karena waktunya setelah pileg dan pilpres, ya kita sih masih tenang-tenang aja, gitu kan. Jadi lebih fokus ke pileg dan pilpres. Oke, siap. Untuk ini penjaringan Pak, penjaringan internal nama-nama yang nanti diusulkan ke DPP? Belum, tadi kan saya bilang masih jauh. Kita fokus ke masalah pemilu aja, pencalekan dulu. Nah, kita lagi mulai pencalekan, kita penjaringan caleg-caleg, baik caleg internal maupun nanti eksternal. Okay. Nah, jadi untuk pilkada kita skip sedikit lah, kita tunda lah. Siap. Kita tunda ya, tapi sih kita pasti punya kejutan-kejutan lah, lah biasanya. Okay. Dari nama-nama yang sudah bermunculan Pak, Pak Sarudin, Pak Abdul Syukur, Ibu Aini, bahkan Prilly lah, Tukosina, bagaimana tanggapan dari Gerindra sendiri? Iya, bagus-bagus aja. Ini kan semakin rame kan sebagai demokratis, demokrasi semakin bagus, ya kan? Nah, kalau dulu kan cuma ada satu pasang tuh. Jalan ya kota kan? Kosong. Ya? Lawan kota kosong. Nah, ini besok kalau rame kan, waduh. Kalau bisa 3 pasang. Ya kan, asal jangan 2 lagi. Selalu 3 pasang kan akan lebih rame lagi. Sehingga masyarakat di Kota Tangerang ini bisa lebih bisa memilih lebih banyak lagi. Oke. Terkait survei polling yang beredar, nama Pak Ponco dan Pak Turidi ini masuk juga dalam bursa ini, Pilwalkot Kota Tangerang. Bagaimana, Pak? Ya, masuk kan, saya juga baru tahu kemarin-kemarin kan, saya dikirimin linknya, wah ada nama saya, dikirimin link lagi ada nama saya. Ya kan, Pak Turidi, kalau Pak Turidi kan spanduknya udah banyak juga. Betul, kan? Iya. Ya, insya Allah Gerindra ini kalau spanduk gak kalah lah, banyak ya kan, baik partai maupun perorangan. Nah, insya Allah nih.